Mesyuarat kita ini juga dihadiri oleh Menteri Besar Negeri Sembilan, Menteri Besar Selangor dan Ketua Menteri Pulau Pinang telah secara langsung menghubungi Siusah Agong DAP Surat Anthony Lok tentang pendirian mereka andai kata Parlimen dibubarkan. Keputusan ketiga-tiga negeri ini adalah menumpukan perhatian menangani permasalahan banjir dan meringankan beban mangsa yang terpaksa menghadapi bencana banjir. Dan oleh demikian, mereka tidak akan mengadakan pilihan raya sehingga selesai isu banjir di jangka Februari-Mac dan mereka ada ruang atau wewenang untuk menetapkan selepas itu. Tapi pokoknya tidak akan bersama dengan kerajaan persekutuan seandainya pilihan raya diadakan semasa banjir kerana pada anggapan Ketua Menteri Pulau Pinang dan Menteri Besar Selangor dan Negeri Sembilan, mereka tidak harus tambah derita dan penderaan kepada rakyat yang terpaksa mengharungi masalah banjir.